Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Falah Official. Apa kabar teman-teman semua di kesempatan weekend kali ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya siap pantengin terus bersama channel YouTube Falah Official. Oke teman-temanku semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat buah stroberi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Tahukah teman-teman semua, stroberi merupakan buah yang berasal dari daerah subtropis di mana pertama kali ditemukan di daerah Chili, Amerika Serikat. Memiliki warna, rasa, dan aroma yang begitu kuat ketika dirasakan karena habitat aslinya di daerah subtropis. Maka hanya ada beberapa wilayah di Indonesia yang dapat ditanami stroberi. Minum jus stroberi merupakan salah satu cara memperoleh manfaat buah stroberi. Sebagaimana nutrisi di dalam buahnya, jus stroberi mengandung vitamin C, folat, kalium, magnesium, zat besi, antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan. Kemudian ada beberapa manfaat jus stroberi bagi kesehatan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan jantung. Rutin mengkonsumsi buah dan jus stroberi dapat membuat jantung kita lebih sehat loh. Kebiasaan ini juga dapat menurunkan resiko kalian mengalami tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, serta peradangan pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Manfaat ini didapat berkat kandungan antioksidan, antosianin, serta kalium pada stroberi. Kemudian manfaat yang kedua adalah dapat mencegah penuaan dini pada kulit. Stroberi memiliki kandungan vitamin C dan asam elagik yang baik untuk kesehatan kulit, terutama untuk mencegah penuaan dini. Kedua kandungan tersebut mampu melawan radikal bebas yang bisa merusak jaringan kolagen. Jika kolagen rusak, akan timbul garis-garis halus pada kulit. Sebagai tips tambahan, teman-teman bisa mengoleskan jus stroberi pada kulit wajah untuk mendapatkan manfaat ekstra. Caranya, cukup oleskan sedikit sisa jus stroberi ke permukaan wajah, diamkan selama 8-10 menit, kemudian bilas hingga bersih dengan air. Kemudian manfaat stroberi yang ketiga adalah bisa memperkuat daya tahan tubuh kita. Mengkonsumsi 150 gram stroberi sudah dapat mencukupi kebutuhan vitamin C harian kita. Terpenuhinya kebutuhan vitamin C tubuh akan mendukung kerja sistem kekebalan tubuh. Dengan rutin mengkonsumsi stroberi, baik dalam bentuk buah maupun jus, daya tahan tubuh kita akan lebih kuat loh, sehingga tidak mudah sakit dan lebih cepat pulih dari penyakit. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu bisa mengurangi peradangan. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, jus stroberi juga memiliki sifat antiinflamasi yang bisa mengurangi berbagai peradangan dalam tubuh, termasuk peradangan pada sendi dan peradangan lain akibat infeksi maupun alergi. Kemudian manfaat yang kelima, yaitu mengurangi resiko terjadinya katarak. Rajin minum jus stroberi dapat menjaga kesehatan mata kalian loh, serta menurunkan resiko terjadinya degenerasi makula dan katarak. Manfaat ini didapat berkat kandungan vitamin C dalam stroberi. Vitamin C mampu melawan radikal bebas sekaligus membentuk kolagen, yang merupakan senyawa penyusun struktur kornea mata. Kemudian manfaat yang keenam, yaitu dapat menurunkan resiko terkenanya kanker. Kandungan antioksidan yang terdapat pada buah stroberi, seperti antosianin dan asam elagik, diyakini dapat menetralkan atau melawan radikal bebas pemicu penyakit kanker. Ternyata, jus stroberi dapat memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Namun, sebaiknya kalian meminum jus stroberi buatan sendiri. Jika membeli jus stroberi kemasan, pilih yang 100% terbuat dari buah asli. Hindari jus stroberi yang tinggi gula serta mengandung pengawet atau pewarna buatan. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang manfaat buah stroberi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semua. Dan ingat buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Next time kita ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik, unik, beragam, dan juga tentunya bisa mengedukasi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.